Kecuali lo bilang teknologi lo pasang lo berlaku. Bis pasang, dikomplain, oh kita nonton sama-sama, oh benar, ngerti, ayo dianulir yang juara satunya, berani nggak? Nggak berani. Sebelum konser, iya. Nominasi to, lihat video semua. Iya, lihat pantas nggak? Pantas nggak gitu ya? Pantas, tancap, nggak ada yang protes. Mau sebagus lapangan apapun dibangun, secanggih apapun teknologi yang dipasang, ya, tetap saja jatuh-jatuhnya juri. Penjurian, pengadil ya? Iya, pengadil di lapangan. Tetap juri. Pemanis saja. Pemanis sama untuk sebenarnya dokumentasi ya? Iya, dokumentasi pemanis doang kok. Mending pakai wartawan aja, gaji wartawan ngerekam rekomendasi sendiri daripada begitu. Kalau brengsek jurinya goblok, keluarin udah. Bego jurinya namanya. Udah dapat gaji, dapat saham keuntungan, masih mau berakin tempatnya, ya keluarin. Kalau sekarang nih perkembangan dunia nih, dunia burung sekarang kan banyak lapangan-lapangan bagus nih. Oh, WAW. Nah, ini melihatnya gimana kok? Bagus. Baru sekarang. Bagus. Makin banyak persaingan makin bagus, memicu untuk berbenah sendiri kan? Termasuk dengan IWAW yang sudah ada yang udah lama-lama. Iya, harus berbenah. Mereka harus berbenah. Iya, harus berbenah. Enggak bisa mereka enggak mau ngikutin perkembangan ya. Perkembangan zamannya kan cepat banget ya sekarang ya. Okay. Ya soalnya kan kalau saya lihat sekarang kan banyak nih lapangan tuh banyak, makin banyak lapangan-lapangan yang kelihatan mewah. Ya, di sini kita lihat di sana ada, di Tangerang ada, di Bogor ada, kemudian dibangun juga dengan beberapa di tempat juga ada, termasuk di apa namanya, di saya dengar juga di Solo mau dibangun. Nah itu kalau dengan mereka itu. Mereka jual tempat atau jual sistem atau karena ada pengaruh orang di belakang sehingga mereka bisa rame gitu kan? Itu pengaruh nggak sih toko-toko orang-orang itu pengaruh nggak sih kok dengan mereka membawa pemain? Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat ya dengan membawa mereka akhirnya apa arisan? Nggak bisa. Kadang-kadang kan seperti itu kita lihat kan gitu kan. Itu kan perkembangan lomba ya, lebih modern. Ya. Lapangan mewah itu kan dibikin itu bukan untuk lomba 70 ekor, 60 ekor ya. Lapangan mewah itu dibangun kan konsepnya tuh lomba sekitar 25, 36. Pemain bisa masuk ke dalam, bisa dengar burung ya. Dengan tertib. Dan lebih arahnya kan ke sana. Betul. Itu zamannya sekarang lagi ngetrennya ke sana. Ya enggak? Kalau mengenai ketokohan sih enggak juga ya. Toko kita bisa bangun sendiri kok, enggak perlu orang lain. Tetap lagi inti-inti balik lagi ini penjuriannya, tetap yang jurinya karena tetap juri. Ya? Tetap juri. Kuncinya tetap di juri. Karena kan kadang-kadang ada tempat yang dia ada membawa suatu toko sehingga dia bisa ramai, tapi kadang-kadang bisa konsisten, bisa pada saat itu toh. Itu kan hanya pas karena silaturahmi, namanya nah, kicomania kan pemaaf, selain silaturahmi kan. Ini nih, iya nggak? Kicomania pemaaf ya? Kicomania pemaaf, silaturahmi paling enak kok kicomania kok. Nah, kicomania kan pemaaf, selain silaturahmi kan. Ini nih, iya nggak? Kicomania pemaaf ya? Kicomania pemaaf, silaturahmi paling enak kok kicomania kok. Ya? Kenapa dibilang pemaaf loh? Ya pemaaf kok. Gimana nggak pemaaf? Burung bagus, kadang-kadang nggak juara, ya sudah, maafin. Bilang bangsat IO teriak-teriak, besok balik lagi, kan pemaaf kan di Jomania kan. Sudah marah, tapi besok balik lagi. Pemaaf nggak sekarang? Pemaaf kan? Sangat-sangat pemaaf. Sangat-sangat pemaaf. Iya benar-benar. Kan? Ya balik-balik lagi ya menurut gue sih, mau sebagus lapangan apapun dibangun, secanggih apapun teknologi yang dipasang, ya tetap saja jatuh-jatuhnya juri. Penjurian, pengadil ya? Iya, pengadil di lapangan. Tetap juri. Juri, berarti memang kualitas teknologi juri itu hanya pendukung kan. Ikutan tren-tren lah, sekarang jadi zamannya digital, iya ikut-ikut digital. Tapi iya. Emang nilainya digital, kan nggak juri kan yang kasih nilai kan? Karena pun kalaupun kita komplain pada saat itu kan nggak mempengaruhi dengan juara ya?
Nggak pengaruh, nggak berubah gak juara kan? Nggak berubah juara. Iya, kan nggak berubah juara kan ya? Bisa kan? Hah? Kecuali lo bilang teknologi lo pasang, lo berlaku. Bis pasang, dikomplain, oh kita nonton sama-sama, oh benar, ngerti. Ayo dianulir, yang juara satunya. Berani nggak? Nggak berani kan? Nah, iya, iya, betul. Intinya apa? Juri lagi kan? Juri lagi, berani. Coba lo pasang teknologi pendukung di lapangan. Ayo, karena diprotes. Seperti sekarang sepak bola, kita ambil contoh. Gol. Tiba-tiba nggak gol offside, mereka lihat teknologi, ternyata gol, dinyatakan gol. Kan, penalti, pada teriak penalti, dilihat teknologi, ternyata tidak penalti. Dibatalkan penaltinya. Juri wasit sudah menunjuk penalti. Tapi diprotes, mereka melihat di teknologi. Bisa ternyata, dianulir ya? Ternyata tidak penalti kan? Iya. Dianulir kan? Oh, ternyata sudah lihat teknologi, oh itu bukan penalti, dianulir. Berani nggak dunia burung seperti pasar teknologi seperti itu dianulir? Ada nggak? Enggak kan? Ya ini hebat nih kalau bisa seperti ini nih. Benar nggak? Hebat ini. Ini buat apa teknologinya? Balik-balik lagi juri kan? Iya. Benar nggak? Balik-balik juri nggak? Juri. Jadi teknologi itu sebenarnya buat pemanis saja. Pemanis kok. Sama untuk sebenarnya dokumentasi ya? Iya, dokumentasi pemanis doang kok. Mendingan pakai wartawan aja, gaji wartawan ngerekam rekomendasi sendiri daripada begitu. Oh iya, benar. Benar nggak? Piala dunia baru lewat. Teknologi dipakai nggak? Itu benar-benar mempergunakan teknologi. Wasit sudah tunjuk titik putih, diprotes sama pemain lawan. Akhirnya wasit melihat di TV kan? Iya. Oh ternyata bukan, disalah. Akhirnya wasit dicabut nggak? Dicabut kan? Tidak cabut, jadi penalti kan? Ya, karena itu benar-benar memanfaatkan teknologi. Teknologi iya. Digunakan. Iya, berfungsi teknologinya berfungsi. Nah lomba bola lo pasang teknologi, burung juara diprotes pemain. Begitu nonton ternyata nggak pantas, berani nggak dianulir? Enggak kan, tetap aja juara kan? Keren. Buat apa? Juri tetap utama kok. Berarti teknologi pendukung sebenarnya? Iya, pendukung aja, pemanis aja kok. Kalau memang mau terapin kayak seperti sepak bola dong. Oh, iya. Jadi sebelum konser, iya. Nominasi tok, lihat video semua. Iya, lihat pantas nggak? Pantas nggak gitu ya? Pantas, tancap, nggak ada yang protes. Iya, benar. Kalau nggak mau, nggak usah jurinya dipetulin, tetap juri kok. Tetap juri ya? Tetap juri, perhatikan, ya, perhatikan pendapatan juri. Oke, dari sih berarti satu, ambil juri yang berkualitas. Kedua, jamin kesejahteraan jurinya. Gitu ya, tiga, Pak? Juri diberi saham dalam bisnisnya. Iya, oh, betul. Itu udah cakep. Sudah paling tidak mengurangi. Iya, walaupun kita tidak bisa menjaminnya kok ya. Iya, kalau brengsek jurinya goblok, keluarin udah. Bego jurinya namanya. Udah dapat gaji, dapat saham keuntungan, masih mau berakin tempatnya, ya keluarin. Iya. Selesai kan? Benar. Benar gitu enggak? Benar kok, ini saya setuju. Ya juri gitu. Itu kan, juri itu dikasih tekanan dong. Juri itu mau kerja kan, mau duit kan, harus ada tekanan juga. Betul. Seperti kita bisnis kan, satu tempat kita mau omset bagus, kita kan tekan juri. Omsetnya, kita kan tekan SPG kita. Omset per bulan targetnya kamu mesti segini ya. Betul. Benar nggak? Ya. Mereka bilang, oke pak, sanggup. Kalau sampai target saya dapat apa? Itu kok masih ada timbal baliknya. Betul. Jangan lu tekan orang, tapi timbal baliknya kagak ada. Tidak ada, bener. Hah? Jangankan bener. Setan jin aja lari kali. Terhormat bagi saya nih, bisa ketemu sama kawing toko burung yang sangat lama banget di sini. Sudah bertahun-tahun di sini. Pakai penghobi sih, dukung aja. Gitu, namanya gitu. Hobi kita ya. Kita sih bukan ngejar di tempat. Di hadiah lomba atau apa ya. Kalau ini saya sebagai saya pribadi sih saya tidak mengejar melihat hadiah lombanya. Saya hobi di burung itu benar-benar pure hobi, kepuasan ya. Kepuasan, senang saya datang, saya main, bapak beli tiketnya, sampai ketemu teman juga, ngobrol sama teman, bercanda karena penat di kerjaannya. Ya lepasin senggang, otak biar fresh lagi. Ya datang bareng ya. Iya, ngopi bareng. Ngopi bareng, ngopi bareng. Minum bareng ya. Minum bareng, mabuk bareng. Ya enggak? Iya, enggak benar-benar kan. Kalau ya hobi itu menjadi beban buat kamu, tinggalkan. Ya. Hobi bikin senang ya. Hobi bikin senang. Bukan jadi beban. Kalau jadi beban,
tinggalkan. Benar. Ingat, hobi bikin senang. Hobi bikin senang ya. Hobi bikin senang. Bukan jadi beban. Kalau jadi beban, tinggalkan. Oke. Nanti kita coba kulik lagi Pak dari Kowi untuk masalah yang lain. Untuk saat ini, sekarang kita cukup sampai di sini ya. Nanti kita lanjut dengan masalah yang lain. Oke. Bye-bye. Ya, terima kasih. Yuk.